Okay guys, macam biasa nampak muka saya, jangan apa, jangan scroll lagi. Okay, alright, ni ada kawan kita yang minta nak kata-kata untuk orang yang berjauhan dengan pasangan hidup. Okay, so saya adalah beberapa tips yang boleh share. Okay, saya ada 4 tips, alright. Nombor 4 ni wajib buat. Okay, jom. Okay, yang pertama, yang ini memang selalu saya buat lah. Okay, yang pertama, kalau boleh, okay, buat satu playlist, okay, playlist lagu yang kita nak bagi dekat pasangan kita tu. And buatlah dalam 5 ke 10 lagu, okay, and hantar dekat pasangan anda yang jarak jauh tu, hantar dekat dia. Tapi janganlah bagi lagu-lagu curang ke lagu-lagu yang sedih-sedih, okay, bagi lagu-lagu yang semangat. Contoh macam lagu Rindu Aku Sangat Rindu Kamu, Terasa Sejak Kau Masih Ada Di Dekatku. Itu contohlah, hantar lagu jenis-jenis macam tu, which is pasangan kita yang berada di jauh pun rasa apa yang kita rasa. Okay, yang kedua pula, ni costing sikit lah. Kedua, kalau boleh hantar hadiah surprise, hadiah surprise dekat pasangan kita yang dekat sana. Alright, hantarlah benda-benda macam coklat ataupun benda-benda yang pasangan kita suka. Alright, hantar dekat dia akan membuatkan dia rasa lebih sayang, lebih rindu. Okay, tips yang ketiga pula, bila tengah berkomunikasi dengan pasangan, okay, contohlah tengah video call ke, tengah message ke, okay, kalau boleh sampaikan kata-kata sayang, kata-kata rindu kita dekat mereka. Okay, buang ego kita yang tinggi tu. Okay, nak tunggu dia pula yang kata rindu, dia pula yang kata sayang. Okay, kalau boleh kita yang start sentiasa beritahu kata rindu, kata sayang. Okay, sebab apa? Benda tu akan menguatkan lagi hubungan. Okay, yang terakhir, yang ini wajib buat. Okay, which is kita kena sentiasa berdoa kepada Allah supaya dimudahkan segalanya. Okay, doa kepada Allah supaya lembutkan hati pasangan kita yang berada jauh di sana, untuk sentiasa mengingati kita, sentiasa sayang pada kita, sentiasa rindu pada kita, sebab apa? Perancangan yang terbaik adalah perancangan daripada Allah. Ada sebabnya kenapa Allah jauhkan kita dengan pasangan. Setiap sesuatu pasti ada hikmah, pasti ada rezeki yang Allah nak bagi. Okay, so macam mana 4 tips yang saya share ni? Okay, cuba try tengok. Manalah tahu salah satu kena, tapi nombor 4 tu wajib lakukan. Okay, semoga dipermudahkan segalanya.